Halo Natali, berjumpa lagi dengan saya dan di segmen kali ini saya akan membagikan ilmu. Kita belajar bareng di sini bagaimana membuat etiket atau kop gambar atau bisa dibilang juga kepala gambar untuk anak mekanik atau teknik mesin. Oke, sekarang buka toketnya. Yang pertama biasakan kita setting satuan dengan cara ketik UN ya di kolom gambar UN, enter. Dan ini drawing unit, kita rubah presisinya 0 0, kemudian satuannya milimeter karena ini untuk gambar teknik mesin mekanik. Satuan milimeter. Oke. Satuannya sudah milimeter dan sekarang yang pertama saya akan mencontohkan untuk kop gambar atau etiket atau kepala gambar untuk kertas A4. Langkah pertama, buat line dengan ukuran 210 mm. Kemudian kurang gede ya. Kemudian tingginya 297 mm. Oke, sudah seperti ini. Ini untuk kertas A4. Nah, kita kasih warna, kita kasih warna putih di sini. Ini untuk A4. Dan kemudian setelah ini kita offset 10 ke sini, kemudian offset 20 yang kiri ke sini, offset 5 untuk yang atas 5 mili ke bawah, kemudian offset 10 lagi, ini 10 mili ya ke atas. Kemudian kita rapikan, kita trim bagiannya. Oke, kemudian kita kasih tanda center. Nah, ini tanda senternya. Oke ya, teman-teman. Ini untuk kertas A4. Saya akan berikan nomoran yang diambil dari dimensi. Oke, dan skala green. Kertas A4. Oke, ini kertas A4 teman-teman. Untuk kertas A4 seperti ini. Kenapa sisi ini saya kasih jarak 20? Karena sisi ini nanti digunakan untuk lubang binder agar gambar tidak kena lubang saat pelubangan untuk binder. Dan saya kasih ukuran biar teman-teman. Nah, ini ukurannya 10. Kalau yang ini ukurannya 5. Oke, 5. Dan ini sini ukurannya kertas A4 itu 210 × 297. Oke. Sini juga 10. Nah, 10. Taruh sini. Oke, ini 10. Oke, 10, 5. Nah, dan ini tengah untuk tanda kalau ini tengah-tengah kertas. Tengah-tengah kertas. Untuk kepala gambarnya mungkin nanti saya buatkan nanti. Dan sekarang saya akan membuat kertas-kertasnya terlebih dahulu. A4 sudah, kemudian A3. Ini saya kasih jarak 100 biar kelihatan rapi. Untuk A3 di sini, A3 berukuran, untuk kertas A3 berukuran 2, kalau A3 itu 420 mili. D
tingginya 297. 297. Ini 420. Hapus. Dan untuk kertas A3 kita kasih, kita offset. Offset 10 mili untuk garis yang ini, 10 mili. Ini juga 10 mili ke dalam. Ini juga 10 mili ke dalam. Untuk sisi kiri ini kita offset 20 mili. Karena untuk lubang binder. Oke, kita kasih garis tengah. Oke, kemudian kita rapikan. Kita rapikan seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk A3 kita kasih tanda panah seperti ini. Nah, ini menandakan ini senternya ya, teman-teman. Oke, kita kasih tanda panah untuk ukuran A3. Dan kemudian untuk senter yang bawah. Senter yang bawah. Oke. Offset 5. 5 mili ke bawah. Ini senternya. Ini senternya dari sisi ini ya. Kita ulangi. Senternya dari sisi yang dalam ini. Oke. Kemudian kita offset 50. 50 ke kanan dan 50 ke kiri. Dan kita offset 10. 10 mili. 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oke. Kita print dan kita print ini, kita rapikan. Oke, kita tengah-tengahnya kita cari tadi 1, 2, 3, 4, 5 0, 1, 2, 3, 4, 5 berarti yang ini ya, tengahnya ya. Tengahnya kita panjangkan dan kemudian kita kasih angkat di sini. Explode. Oke, saya ngambil angkanya dari sini ya teman-teman biar cepat. Kita perkecil bagi 2. Maaf, kita perkecil 0,2 ini tadi. Kecil 0,2. Kita perbesarkan lagi biar kelihatan. Oke. Kita rubah 0. Dan kita taruh sini 100. Nanti 100. Jadi ini menandakan kalau untuk kertas ini ya, kita kasih tanda seperti ini. Kemudian kita kasih tulisan di sini kertas A3. Ya teman-teman ya, kita kasih ukuran dimensinya di sini. Yaitu 420 297. Ini 20. Kemudian yang ini 10. Semuanya 10 sampai ke bawah. Kemudian setelah A3 udah, lanjut ke kertas A2. Kertas A2. Oke, kertas A2 saya kasih jarak 100. Ini cuma buat garis bantu aja. A2 itu ukurannya ke atasnya itu 420. Oke. Ke horizontalnya 594. 594 mili. Oke, garis bantu kita hapus. Dan seperti ini.
Oke. Okay. Saya kasih tulisan kalau ini buat buat. A2. Ukuran dimensinya. Kemudian kita offset semua 10 mm ke dalam. Semua, termasuk yang sisi kiri. Karena enggak mungkin kertas A2 kita lubangi untuk kita rapikan, kita tumpuk di suatu binder. Enggak ada binder sebesar A2. Ya mungkin ada tapi susah, teman-teman. Kita rapikan. Kita rapikan, kita trim ya, trim. Oke. Kita offset 10 semua ke dalam. Ya. Oke. Setelah itu kita offset lagi 5. Ini juga kita offset 5 ke atas. Kita offset lagi 5 ke atas. Ini juga 5 ke atas. Oke. Kemudian kita buat garis. Oke, ini saya hapus dulu. Pojok ini kita garis. Kita offset. Untuk kertas A2 itu kita offset 70 biar pas. Kita offset 67. Oke, 67 ke bawah. Ya. Oke, 67. Kemudian ini di tadi tanda center tengah. Ini kita juga kita offset 67. Sorry. Oke, kemudian kita trim. Kita hapus. Ini juga. Yang ini juga kita hapus. Oke, kalau yang ini yang bawah kita buat seperti yang tadi, kita offset 50 ke kiri, 50 ke kanan. Kita trim. Oke, kita trim lagi ini, kita trim lagi. Kemudian kita offset 10 mm. Ya, ini saya luruskan dulu buat tanda tengah. Offset 10 mili. Kita bisa ngopi yang di sini. Makanya sebenarnya juga kita bisa ngopi semuanya, tapi sebagai contoh ya teman-teman.
kesehatan, kemudian di sini saya akan kasih S1 ini kolomnya. Ini sebenarnya fungsinya untuk Anda. S1. Saya copy dulu semuanya. Oke, kemudian kita rubah yang nomor 2, ini nomor 3. Itu untuk yang rawnya. Rawnya juga kita nomori, tapi kita menggunakan huruf A. Kapital besar D, C, D, E, dan F. Nah itu copy. Dan jangan lupa beri tanda center. Center. Dan ini juga sebenarnya tanda. Nah, ini juga tanda ini. Saya berikan. Kemudian yang ke 1, 2, 3, yang ke 4. Yang ke 4 kita buat A1, ukuran A1. Kertas ukuran A1 pakai garis bantu 841. Ini ukuran kertas A1 ya, 841. Oke. Atasnya 594 seperti ini. Oke. Langsung kita kasih dimensi biar teman-teman nggak lupa. Oke, 594. Yang horizontal 841. Setelah itu sama
Langkah kedua sama, offset 10 mili semua ke dalam. Sisi kiri tetap 10 mili karena A1 itu cara menyimpannya dilipat atau di taruh di lemari gambar. Sudah punya di sini, untuk yang di ini tinggal di copy, tinggal tanpa center di sini, kita taruh center, oke. Kemudian sama, yang ini kita kasih ukuran untuk tulisan kuliah biar nggak lupa, kertas A1. Terus. A2, A1 dan sama teman-teman, cuman harus membuat di sini kita beri offset. Oke, kalau yang ini tadi sebagai tanda aja kita offset 72. Ini sebenarnya fungsi garis-garis ini sebenarnya buat tanda kolom gitu ya. Kemudian bawahnya juga ya, row sama, turun ke bawahnya juga sama. Mungkin saya percepat aja ya teman-teman, langsung ke kertas A0. Kalau untuk kertas A0 itu ukurannya horizontalnya itu 1189. Oke. Dan ke atasnya 841. Oh, ini ukuran A0. Ukuran A0 yang sangat gede ya teman-teman. Oke, ini ukuran A0. Ini horizontalnya 1189. Oke, 1189. Dan yang sisi vertikalnya 841 mm. Oke, sama kasusnya kita offset 10 mm semua ke dalam. Oh, ini kertasnya sangat gede ya teman-teman. Oke, ke dalam ini juga ke dalam. Kemudian kita juga kasih tanda seperti garis-garis ya, seperti yang tadi yang udah saya contohkan. Ini saya kasih oke. Saya suka lagi. Oke, saya besarkan teman-teman biar semuanya terlihat dan jelas. A2 udah, A3 oke. Dan setelah itu kita siapkan etiketnya, kop gambarnya atau kepala gambar. Di sini saya sudah menyiapkan kepala gambarnya. Ini kepala gambarnya. Oke, ini saya hapus. Jelaskan terlebih dahulu. Saya jelaskan dari sisi bawah. Ini after to revisi. Ada kolom after to revisi. Biasanya ini nanti gambar kalau seandainya di revisi ini sudah saya siapkan. Redo-nya siapa, drawing-nya dari mana, revisi yang keberapa. Oke. Kemudian ini ada nama file di sini. Ini nama file. Dan kemudian drawing number, di sini juga ada sheetnya, sheet berapa, revisi ke berapa, ukuran kertasnya, ukuran kertas A4
atau A3, A2, A1 sampai ke A0. Kemudian ini biasanya dipakai nama perusahaan atau nama sekolah atau teman-teman belajar di mana. Dan ini nama gambarnya ada di sini. Nama gambar, plannya di mana, areanya di mana, nama gambarnya apa, tipenya apa. Oke. Kemudian di sini ada tahun, date. Nah, ini ada desain. Biasanya desain ini saya siapkan untuk grup, grup apa? Grup sipil, grup mekanik bisa di sini. Grup A atau grup B mungkin teman-teman di pekerjaan teman-teman, tempat kerja teman-teman mungkin menyediakan antar seksi atau antar grup. Drawingnya ini nama pembuat, kemudian yang ngecek siapa. Saya contohkan di sini. Ini biasanya grup satu. Oke. Bambang, namanya Bambang, cekernya Jito. Oke. Yang grup Alek. Saya contohkan seperti itu. Kemudian di sini ada proyeksi, dan ini biasanya kita memakai proyeksi Amerika ya. Tuh, seperti ini proyeksi Amerika, dan ini skala gambarnya saya contohkan 1:2. Oke, kalau kurang tengah, kurang tengah. Nah, ini seperti ini. Oke, proyeksi udah, dimensinya menggunakan dimensi apa? Milimeter. Kemudian seksinya ini, karena ini berhubung gambar mekanik, saya tulis mechanical. Nanti total berat yang digambarnya ada berapa bisa diisi di sini. Dan ini untuk item number, untuk detail, untuk komponen. Kalau teman-teman menggambar suatu bahan atau benda yang mempunyai komponen bermacam-macam, bisa diisi di sini. Dimensinya berapa, kebutuhan materialnya apa, ya kan? Di sini kuantitinya berapa. Lengkap. Tinggal nanti kalau seandainya kurang, tinggal menambahkan lagi ke atas. Teman-teman tinggal nambah lagi ke atas. Oke. Dan ini kalau seandainya teman-teman suka membuat ini, maka teman-teman tinggal copy. Oke, tinggal copy. Atau copy. Dan tinggal ditaruh di pojok kanan bawah. Nah, ini yang untuk Atika semua sama, ukurannya sama. A2, ini yang A1 dan A0. Kemudian kami hapus yang ini. Kemudian tinggal teman-teman mengganti kertasnya. Ini kertas ukuran A4. Oke. A4. Ini A3, sudah benar. Ini A2. Dan ini A1. Kemudian terakhir A0. Ternyata sama mudah ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan untuk kop gambar atau etiket. Sering juga orang menyebut kepala gambar untuk kertas A4, A3, A2, A1 dan A0. Oke. Cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu teman-teman. Jangan lupa like videonya dan subscribe channelnya. Salam transfer pemilik. Masa.